Oke, untuk caranya kalian tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Namanya adalah iLauncher. Berhubung aplikasi ini ada yang fitur Pro-nya, kalian harus bayar guys ya, senilai 159.000 per tahun. Jadi saya download versi modnya. Iya, nanti kita akan coba aja biar kalian paham untuk aplikasi ini, fitur-fiturnya apa saja dan apakah layak untuk dibeli. Berhubung saya nggak punya duit segitu banyaknya ya, 159 hanya untuk aplikasi seperti ini, lebih baik 159.000 kita buat gacha skin Mobile Legends ya. Menurutku seperti itu lebih worth it ya, daripada aplikasi semacam ini. Oke, untuk cara yang pertama kalian tinggal izinkan aja semuanya. Nah, kalian centang, kemudian kalian masuk ke lock screen lagi. Kalian aktifkan kameranya, agar kameranya nanti bisa kebuka di lock screen. Nah, kalian checklist semuanya dan ini ada tulisan peringatan ya. Ya, kalian bisa abaikan aja karena itu sebuah security-nya MIUI. Jadi wajar muncul seperti itu. Dan kita lanjut. Kita aktifkan iLauncher ini, display over other apps. Kemudian kita lanjut untuk yang di bagian aksesibilitas ini. Kalian tinggal aktifkan. Ini hanya aplikasi semacam launcher, jadi butuh akses untuk membaca notifikasi. Kalau nggak gitu, nggak akan berjalan lancar untuk aplikasinya. Nah, contohnya seperti ini untuk launchernya di bagian lock screen. Kalian bisa enable dan kalian tambahkan password. Tapi saran saya kalian gunakan password di password bawaan ya. Jangan pakai password launcher ini karena sangat beresiko. Kemudian kalian bisa ubah wallpaper di bagian sini. Nah, ini contoh wallpaper di iOS 16. Mirip banget seperti di iPhone yang kita pakai ini, iPhone 13 Pro. Sebagai contoh di sini kita langsung testing aja ya guys ya. Nah, kita tambahkan untuk wallpapernya, kalian bisa lihat mirip banget. Nah, kalian bisa lihat untuk koleksinya, warnanya juga ada di bagian sini. Wah, ini sih kopinya iPhone sih untuk launchernya. Mirip banget seperti Android. Kebalik ya. Mirip banget seperti iPhone, guys. Tak hanya itu, guys. Untuk di bagian lock screen kita bisa tambahkan widget seperti baterai, kemudian untuk jam atau kalender atau masih banyak lagi di sini. Kemudian di bagian sini kita bisa ubah untuk fontnya. Mau pilih yang ini, itu, anu. Nah, bisa semuanya guys. Ini pun juga sama untuk kalendernya. Kalian bisa pilih mana yang cocok untuk kalian. Nah, jika sudah kalian tinggal tambahkan. Kemudian di bagian notifikasi juga kalian bisa tambahkan agar mirip banget seperti iPhone. Untuk control centernya juga bisa. Pokoknya ini, wah, the best banget guys. Aplikasi iLauncher ini super mirip sama iPhone iOS 16. Kemudian untuk ini kita coba, bisa di custom controlnya. Terus untuk setup recordnya juga bisa. Kemudian ini ada assistive touchnya juga mirip banget seperti di iPhone. Ini bisa diganti warnanya jika kalian yang bosan dengan warna transparan. Terus untuk yang ini, wah, ini lebih mirip seperti iOS 15 atau di iOS 16 untuk assistive touch-nya. karena Assistive Touch-nya iOS 15 itu lingkaran ya. Nah, terus ini ada untuk Dynamic Island-nya. Wah, keren sih ini, tapi kok muncul alarm ya di situ ya? Kenapa ya? Kok nggak bisa warna hitam aja guys ya? Terus ini kita bisa atur untuk ikonnya dan mode gelap dan mode terangnya di sini. Terus kita coba untuk default apps-nya agar bisa permanen. Dan ya seperti ini, kalau kita di lock screen notifikasinya bakalan muncul ya, hampir mirip seperti iPhone sih, hampir guys ya. Terus di bagian sini kita bisa menambahkan widget. Ya ini yang paling menarik guys, kita coba tambahkan ya. Sebagai contoh ini baterai, terus ini kita tambahkan untuk kalender, kemudian untuk lainnya jam ya. Kita coba, nah ini kita coba tambahkan sekali lagi. Yang mana ya? Oke, yang ini aja deh. Oke, dan ini hasilnya mirip banget kan seperti di iPhone guys ya. Terus di bagian home screen kita tinggal tambahkan widget. Yang pertama kalender ya guys ya, untuk cuaca juga bisa. Oke, kita taruh di ujung seperti ini, kemudian kita tambahkan jam. Oke, jam yang pertama aja kita tambahkan, kita taruh sini. Kemudian di sini kita atur untuk icon-icon yang lain, kita penuhi dan kita percepat aja biar nggak terlalu lama ya guys ya. Nah, seperti ini tampilannya jika kita miripkan seperti iPhone guys. Gimana untuk home screen-nya? Apakah mirip? Wow, ternyata ada perpustakaan aplikasi di bagian sini. Mirip ternyata ya untuk iLauncher ini. Keren, 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 keren. Kita coba lagi di bagian pengaturan ini, saya penasaran banget. Untuk yang di bagian wallpaper ini, kita bisa tambahkan edit lock screen. Bentar, kita samakan sama yang di iPhone. Nah, kalau di iPhone juga bisa ganti font ya. Di sini pun sama. Keren ya. Ternyata hanya sebuah aplikasi Launcher saja bisa mengikuti tampilan iPhone guys. Nah, tampilannya jauh lebih keren ya guys ya, dan kita tinggal aktifkan aja. Oke. Dan kita testing di sini. Nah, ini dia. Wah, ini sih mirip banget sih, sumpah guys ya. Keren, keren, keren. Android kita bisa mirip banget seperti iPhone. Dan di sini kita langsung coba di bagian pencarian. Ini mirip banget seperti iPhone, ini pun juga sama. Terus kita cek lagi apa yang mirip ya. Yang mana ya? Yang ini Dynamic Island-nya juga keren banget. Terus untuk di bagian control centernya mirip. Kalau nggak percaya kita coba. Nah, mirip banget kan? Terus di bagian ini untuk animasinya juga mirip. No, gila-gila. Untuk ini brightness-nya juga mirip banget. Terus ini bedanya cuma seperti ini, Android lebih lengkap. Terus untuk ini bisa menyala untuk lampu flashnya, tapi ini nggak bisa ditekan. Tapi kalau iPhone bisa diredupin ya untuk kecerahannya. Oke, seperti itu untuk yang di aplikasi iLauncher untuk Android. Terus kita coba apa lagi nih? Saya bingung guys ya, soalnya mirip banget sih. Dan kita coba di recorder ini. Kalau Dynamic Island yang kita lihat di YouTube itu bisa ke sini, tapi ini masih nggak bisa, masih di bagian samping sih. Oke, kita lanjut. Untuk yang ini nggak bisa dihapus guys ya. Terus kita coba dengerin musik. Oh, ini musik, ada Spotify, dan kita coba untuk mendengarkan musik ya. Nah, ini dia untuk Dynamic Island. Ya, seperti ini, mirip banget seperti di iPhone 14 Pro guys ya. Sudah ada animasi, keren banget nih. Keren ya, bisa seperti ini. Gimana guys menurut kalian untuk aplikasi ini? Apakah layak untuk dibeli dan kalian download? Kebalik, download dulu baru dibeli ya? Kalau saya sih nggak usah ya, cuma coba-coba aja. Kalau bosen ya langsung dihapus sih. Tapi kekurangan aplikasi ini pastinya nggak baik untuk RAM kecil. Saran saya gunakan di RAM 6 ke atas agar nggak terlalu berat. Kalau HP kentang, jangan coba-coba aplikasi seperti ini. Apalagi launcher. Pastinya launchernya sangat berat. Dan di sini untuk rekamannya kita gunakan iPhone 12 Pro Max. Ya, semuanya khas iPhone ya guys ya. Dan gimana menurut kalian untuk aplikasi ini? Kalian bisa tulis aja di komentar. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Dan gitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like-nya, share ke teman kalian, dan bantu channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. Bye. Ya, keren sih. Mantap aplikasinya.